Sebelum kita membahas soal, kita gambar terlebih dahulu ya. Jadi ada di sini ada titik A dengan muatan Q kecil dipisahkan sejauh R oleh Q besar, maka yang diketahui Q kecil sama dengan 0,5 mikrokolom sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 6 kolom, dan Q besar sama dengan 2 kali 10 pangkat min 8 kolom, dan R-nya ini bernilai 0,001 meter atau jadi 10 pangkat min 3 meter. Nah, untuk nilai K-nya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, yang diketahui adalah energi potensialnya. Maka untuk rumus EP atau energi potensial yaitu sama dengan K dibuka kurung Q1 dikali Q2 per R tutup kurung, maka kita masukkan nilainya sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 buka kurung 0,5 kali 10 pangkat min 6 dikali 2 kali 10 pangkat min 8 per 10 pangkat min 3 tutup kurung, maka hasilnya 9 kali 10 pangkat min 2, maka hasil akhirnya 0,9 joule. Jadi jawabannya yang benar adalah D.